serba baru. Ya, itu semangat selalu mewarnai tahun baru. Sayangnya, yang serba baru tak lebih tak kurang dari aksesoris yang terbilang murahan karena hanya mengacu pada nilai angka yang terukur dengan sederhana. Serba baru, baju baru, sepatu baru, tas baru, harganya mungkin mahal. Tapi tak semahal apa yang bisa Anda lakukan kalau Anda bisa menolong orang dalam perbuatan yang baru. Sayangnya, yang baru-baru aksesoris bertambah luar biasa, tapi perbuatan baru tak tampak nyata. Padahal perbuatan barulah yang bernilai tinggi. Angka-angka yang telah terinvestasi dalam barang-barang baru, tas baru, baju baru, bersifat sementara, tenggelam oleh waktu. Tetapi perbuatan baru, perbuatan baik, perbuatan benar tak akan pernah tertinggal. Ia tak akan habis oleh waktu, terus dikenang sepanjang masa. Tidakkah itu menyenangkan? Serba baru mestinya bukan hanya apa yang menempel di badan yang baru, tapi di dalam hati ada yang baru. Sikap hidup yang sungguh. Di dalam pikiran ada yang baru. Keinginan melakukan apa yang baik dalam menolong sesama di kehidupan. Pikiran yang terus dikembangkan, pengetahuan yang ditambahkan dengan hal-hal yang baru. Bukankah itu menyenangkan? Sehingga Anda punya pengetahuan baru, Anda punya moral yang baru, maka pakaian baru, baju baru akan terasa bernilai. Tanpa pengetahuan yang baru, tanpa moral yang baru yang lebih baik dan bermutu, tak punya nilai. Bukankah sangat menyedihkan? Terlalu banyak uang Anda keluarkan hanya untuk sebuah kegagalan. Camkanlah. Bersama saya, Bigman Sirait.